Dengan channel berikut ini, channel Benis Dewan Magetan. Di sini kita ada di lapangan Desa Poncol, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, sedang melakukan acara TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa yang ke-104 di Desa Poncol tahun anggaran 2019. Oke, di sini kita bersama teman-teman kru media di sini dari TVR ini. Jangan lupa komen-komen, di like, subscribe ya. Nanti gimana keseruan acara berikut ini? Yuk kita simak video berikut. Ciao ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salaman dulu. Ini kalau minta.
Tega. Tega. Ya kula, Pak. Iki mungkin nanti niku belok iki terus salaman. Laporan Komandan Upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan. Lapor Upacara Pembukaan CMMD ke 104 tahun 2019, siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Kembali ke tempat. Bupati Magetan dan Komandan Kodim 0804 disilakan menuju tempat penandatangan. Wakil Gubernur Jawa Timur berkenan menuju tempat penandatangan. Penyerahan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur. Penyerahan peralatan kerja pertama kepada perwakilan dari Kodim 0804. Mulai. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari ikhtiar membangun kemajuan bangsa Indonesia dan Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa.
Kami dari pemerintah provinsi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam mendukung. Tadi Bapak Pangdam menyampaikan bahwa kita juga akan menjalankan program pembenahan rumah tidak layak huni hingga mencapai hampir 10.000 rumah di seluruh Jawa Timur. Terima kasih kepada seluruh segenap anggota TNI dan juga Forkopimda dan unsur Polri dan juga anggota masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ikhtiar kita bersama membangun bangsa dengan semangat gotong royong. Peserta upacara yang berbahagia, pemukulan kentongan ini sebagai tanda bahwa telah resmi dibuka dan dimulainya TNI Membangun Desa ke-104. Andika Bayangkan. Kita sepakat sudah, kita nggak akan rebutan bandaranya mau di sini mau di sana. Akhirnya soalnya nggak ada yang jadi juga karena daerah ini kan daerah restricted ya, dilarang. Tapi pada saat kita semua sudah sepakat menyerahkan kepada pusat mana yang paling memungkinkan dari segala sisi keamanan, aksesibilitas, maka kita semua setuju tempatnya di sini. Tapi sisi barat bukan sisi timur, jadi masih ada kedekatan juga. Apalagi nanti tol yang Magetan ke arah Surabaya itu ke selatannya nanti ada koneksi ke bandara kita. Anggaran berapa? Karena ini proyek yang diprakarsai oleh badan usaha swasta, kita belum bisa memastikan anggarannya berapa. Kalau di Magetan ada pos yang untuk ini nggak, atau BOP itu Pak? Pos Madin? Ya tentunya ada. Pos Damadin ini harus menjangkau sebanyak-banyaknya santri, santriwati yang ada di seluruh Jawa Timur. Tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi secara administratif. Tapi nawaitunya ini ya semua terjangkau. Kita melanjutkan, bahkan kita meningkatkan Pos Damadin, termasuk guru-guru Madin, beasiswa S2 ini sedang didorong oleh Gubernur saat ini. Kalau kompas di Magetan gimana Pak? Pak, saya kalau saya sebutin satu nanti yang lain komplain sendiri dan banyak yang sebutin. Jadi intinya nanti silakan lah diminta ke Pemkab karena kita bekerja sama berkolaborasi dengan Pemkab untuk melakukan itu. Karena esensinya Bos Damadin ini ada sharingnya juga. Yeah.